Pitcher paling harap, auto bikin epic comeback. Pitcher pertama, Magic Sentry. Magic Sentry ini tuh bisa kalian pakai buat ngebuka map tanpa kalian harus pasang badan atau ambil risiko ambush, guys. Bahkan, kalian bisa pakai feature ini buat cari tahu posisi musuh, sehingga kalian tuh bisa cari posisi yang bagus ketika memulai war. Cuma, pertanyaannya adalah, emangnya sejauh apa sih jaraknya? Nah, Magic Sentry itu punya jarak deteksi lawan hingga setengah map, guys. Tapi, kalian tuh harus hati-hati, karena Magic Sentry cuma ngedetek sebagian rumput di mid. Jadi, kalau ada lawan yang lagi sembunyi di bagian ini nih, Magic Sentry nggak akan bisa ngedetek dia, guys. Ditambah lagi, pemakaian Magic Sentry ini juga nggak bisa sembarangan, guys. Karena feature ini bakal baru muncul setelah kalian hilangkan tower kedua di lane atas atau lane bawah. Jadi, kalau lane atas kalian tower keduanya hancur, ya Magic Sentry ini cuma muncul di lane atas doang. Begitu pula sebaliknya. Sama satu lagi nih, guys. Kalian juga perlu tahu kalau cooldown dari Magic Sentry itu 90 detik sampai ke pemakaian berikutnya. Jadi, pastiin kalian manfaatin feature ini sebaik mungkin. Kalau kalian mau feature auto win lainnya, kalian bisa langsung cek di sini, guys.